Perkembangan industri e-sport di tanah air semakin pesat dan kian digandrungi oleh para anak muda saat ini. Oleh karena itu, industri e-sport memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan di Indonesia. Tak sedikit dari mereka yang mencoba peruntungannya untuk menjadi professional player. Menjadi professional player tentunya memiliki bayaran atau gaji yang cukup menggiurkan. Mantan pro player Mobile Legends Zin mengungkapkan gaji yang didapat jika menjadi pro player. Ia mengungkap penghasilan pro player sekitar 4 hingga 7 juta rupiah. 4 juta untuk pro player di MDL atau Liga 2 kompetisi Mobile Legends, sedangkan 7 juta untuk pro player di MPL atau Liga Utama kompetisi Mobile Legends. Namun, penghasilan pro player tidak hanya berasal dari itu. Tak sedikit pro player yang mencari pundi-pundi rupiah dengan melakukan live stream dan membuka donasi. Juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari endorsement. Sahabat Dream, ada yang minat juga nggak nih jadi pro player Mobile Legends? Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.